yang matanya coba taruh di sini di tengah. Bukan gitu maksudnya. Kehidupan pribadi pemeran Ikatan Cinta dan Pasangan mulai jadi perhatian publik setelah sinetron ini menghiasi layar kaca. Tak hanya penasaran dengan jalannya cerita, tapi para penggemar juga ikut kepo dengan kehidupan pribadi para pemain bersama pasangannya. Meski beberapa pemeran mengaku jomblo seperti Amanda Manopo, Evan Sander, Mayang Yuditia, dan Aya Renita, tapi ada juga pemeran yang sudah memiliki pasangan. Yuk, intip kedekatan para pemeran Ikatan Cinta dengan pasangannya di dunia nyata berikut ini. 1. Arya Saloka dan Putri Anne. Arya Saloka, pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta, memang memiliki fans yang begitu banyak. Sang aktor diketahui telah menikah dengan artis Putri Anne serta memiliki seorang putra. Fakta menarik, sosok pemeran Ikatan Cinta dan Pasangan ini bahkan tidak hanya memiliki penggemar tapi juga haters. Tahun ini, pernikahan Arya Saloka dan Putri Anne menginjak usia yang ke-4 tahun. Sebelum menikah, Arya Saloka dan Putri Anne telah menjalin kedekatan selama 2 tahun dan kemudian menikah pada tanggal 6 Agustus tahun 2017. Pernikahan mereka masih terjalin dengan harmonis sampai saat ini. 2. Sari Nila dan Iman Zakaria. Sari Nila dikenal karena aktingnya sebagai Mama Rosa, ibu Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Artis satu ini diketahui memiliki pasangan bernama Iman Zakaria dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak. Meski Sari Nila sibuk dengan berbagai kegiatan seperti syuting serta mengurus beberapa usahanya, tapi ia selalu menyisakan waktu dengan keluarga. Pada beberapa kesempatan, Sari Nila juga bagikan kebersamaannya dengan suami dan anak-anaknya. 3. Natasha Dewanti dan Diki Permana. Artis senior Natasha Dewanti sering mencuri perhatian karena penampilannya yang selalu terlihat awet muda. Tak banyak yang tahu, Natasha Dewanti sudah menginjak kepala 4. Menjadi artis yang sibuk tak membuat Natasha Dewanti melupakan keluarga. Istri dari Diki Permana ini selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul di tengah kesibukannya jalani syuting Ikatan Cinta. Hal ini pula yang membuat pernikahan Natasha Dewanti dan Diki Permana yang terjalin dari tahun 2004 jauh dari gosip miring. 4. Glenca Cisara dan Randy John. Kedekatan artis di lokasi syuting terkadang memunculkan benih-benih asmara. Hal ini pula yang terjadi antara pemeran Elsa yaitu Glenca Cisara dan pemeran Ricky yaitu Randy John. Keduanya diketahui menjalin kasih setelah terlibat dalam produksi Ikatan Cinta. Jika semula Glenca Cisara dan Randy John sempat malu-malu mengumumkan hubungannya, tetapi sekarang mereka sudah memamerkan kedekatan di akun sosial media masing-masing. 5. Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Surya Saputra, pemeran Papa Surya ayah Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, merupakan suami dari penyanyi Cynthia Lamusu, anggota B3. Selama menjalani perannya di Ikatan Cinta, Surya Saputra memang jadi sangat sibuk dan jarang punya waktu berkumpul dengan keluarga. Meski begitu, ayah dari si kembar Tatjana dan Bima ini beruntung didukung sang istri dalam menjalani pekerjaannya. Sempat pula tertangkap kamera Surya Saputra mengajak Cynthia Lamusu, Tatjana, dan Bima untuk menemuinya di lokasi syuting Ikatan Cinta agar bisa habiskan waktu bersama. 6. Diego Afisyah, pemeran Ikatan Cinta dan Pasangan yang Berdarah Bule.
Walau hanya jadi pemeran pendukung, namun sosok Diego Avisyah menyita perhatian karena beristrikan bule bernama Polina. Diego Avisyah menikahi wanita berdarah Belarusia ini pada tanggal 11 Maret tahun 2021 dengan acara pernikahan yang digelar sederhana. Segera jadi ayah, Diego Avisyah yang kini sibuk di lokasi syuting tetap berusaha meluangkan waktu bersama dengan sang istri. Ia juga terlihat rajin mengunggah foto bersama dengan pose yang romantis. 7. Rara Nawangsih dan Hifni. Pemeran Sofia di Ikatan Cinta ini memang jarang memperlihatkan kebersamaan dengan kekasihnya. Namun, baru-baru ini ia langsung memberi kabar bahagia bahwa dirinya telah dilamar sang kekasih. Rara Nawangsih baru saja dilamar kekasihnya yang bernama Hifni Muhammad Nasik. Acara lamaran itu diabadikan dengan apik dan foto-fotonya mereka unggah di akun Instagram masing-masing. 8. Iqbal Fauzi dan Novia Giana Nurjana. Berperan sebagai Randy tangan kanan Aldebaran membuat Iqbal Fauzi selalu jadi sorotan. Tak hanya soal aktingnya, namun penggemar juga penasaran dengan kehidupan pribadi pemeran Ikatan Cinta dan pasangan ini. Saat Iqbal Fauzi mengumumkan rencana pernikahannya dengan Novia Giana Nurjana, banyak penggemar yang mengaku patah hati. Walau begitu, kini banyak penggemar yang mendukung hubungan Iqbal Fauzi dan Novia Giana Nurjana, apalagi kini mereka akan segera menjadi orang tua baru. 9. Oka Antara dan Rara Wiritanaya. Sebagai pendatang baru di sinetron Ikatan Cinta, ternyata kehidupan pribadi Oka Antara juga menarik perhatian. Oka Antara diketahui sudah menjalani pernikahan selama 13 tahun dengan Rara Wiritanaya yang dulu juga merupakan seorang selebriti. Tak banyak yang tahu jika Rara Wiritanaya meninggalkan dunia keartisan pasca menikah dengan Oka Antara pada tahun 2008. Rara Wiritanaya memilih untuk mendukung suami dengan merawat anak-anaknya di rumah. Walau hanya di rumah, tetapi sosok Rara Wiritanaya selalu tuai pujian karena penampilannya yang fresh dan awet muda. Itulah kebersamaan mesra para pemeran Ikatan Cinta dan pasangannya masing-masing di dunia nyata.